Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Khairi Jamaluddin akhirnya membuat keputusan, mengumumkan satu keputusan yang sangat berani, mengumumkan satu pengumuman yang pasti mengejutkan seluruh UMNO. Kita tahu bahawa beliau tidak berapa minat, tak berapa nak setuju tentang perkara di mana dua jawatan tertinggi UMNO tak dipertandingkan. Dan beliau juga pada sejak sebelum pilihan raya lagi kita tahu bahawa dia ini memang tak berapa suka sangat dengan beberapa pemimpin UMNO, dan pemimpin UMNO pun ada beberapa orang yang tak ngam dengan dia. Cuma saja mungkin itu taktik politik bagaimana untuk menutup ketidakserasian tersebut. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, ahli UMNO yang hantar bantahan kepada ROS, satu tindakan yang berani, itulah kata Khairi Jamaluddin. Di dalam hantarannya itu, yang saya nampak sendiri di dalam hantarannya di Twitter agaknya ni, ataupun di Facebook atau di mana, tapi ada satu tangkap layar, ada satu tangkap layar di mana dia sisipkan berita daripada Malaysia Gazette. Malaysia Gazette, Fikri Firdaus dua dari kanan bersama tiga ahli UMNO lain menghantar notis bantahan keputusan Perhimpunan Agung UMNO 2022 kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS kira-kira jam 11.30 pagi di Putrajaya tadi. Kemudian kemudian Khairi Jamaluddin menulis di ruangan pink ini, dia kata, well done guys, ada yang masih berani dan waras dalam UMNO. Saya yakin dengan kredibiliti ROS untuk buat semakan terhadap usul rembau di PAU, katanya. Wow, ini memang padu. Paling saya suka apa yang dia kata ini. Ada yang masih berani dan waras dalam UMNO. Kenapa selama ini dah tak ada yang waras di UMNO kan, sampai Khairi Jamaluddin kata rupanya masih ada yang berani dan waras dalam UMNO. Bagi Khairi Jamaluddin, dia hanya menantikan adanya ahli UMNO yang berani berbuat demikian, yang berani untuk ambil risiko. Tindakan dua ahli UMNO menghantar notis bantahan keputusan Perhimpunan Agung UMNO 2022 PAU 2022 kepada Jabatan Pertubuhan Malaysia, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS, disifatkan sebagai berani. Bekas Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin berkata, tindakan yang diambil ahli UMNO dari Kuala Terengganu dan Seremban itu menunjukkan masih ada ahli yang waras dalam UMNO. Khairi Jamaluddin yang membuat komen melalui Instagram, berkata beliau yakin ROS akan mengambil tindakan sewajarnya berhubung usul agar jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO itu tidak dipertandingkan yang diluluskan pada PAU 2022. Well done, bagus, katanya. Ada yang masih berani dan waras dalam UMNO. Saya yakin dengan kredibiliti ROS untuk membuat semakan terhadap usul rembau di PAU, kata Khairi Jamaluddin. Okey, kita nantikan bersama. Dan mereka yang telah membuat bantahan itu adalah Muhammad Aizad Fikri Muhammad Nasir dan Muhammad Fikri Firdaus yang menghantar notis kepada ROS pada hari ini itu. Notis itu disahkan diterima oleh Ketua Pengarah ROS Muhammad Nawar di Saad di pejabatnya di Blok D7 Kementerian Dalam Negeri pada pukul 11.30 pagi tadi. Mereka menyatakan bahawa keputusan yang dibuat dalam PAU 2022 tidak sah dan bertentangan dengan Perlembagaan UMNO. Itu kata dakwaan mereka lah. Okay, so kita nantikan bersama-sama apakah keputusan daripada ROS untuk perkara ini.
Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya ini berita buruk untuk UMNO. Ini berita buruk bagi semua ahli-ahli UMNO yang menantikan keputusan yang baik. Tapi ada keputusan yang kurang menarik. Ini dia. UMNO langgar perlembagaan UMNO. Itu di beritaharian.com.my 20 Januari hari ini. Baru saja diterbitkan ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tajuk beritanya ialah UMNO langgar perlembagaan parti. Muhammad Aizat, dua dari kiri, ada gambar itu. Muhammad Aizat, dua dari kiri bersama tiga lagi ahli UMNO hadir ke Ibu Pejabat ROS di Putrajaya pada Jumaat untuk membuat aduan berhubung pelanggaran perlembagaan parti. Dikemas kini, UMNO didakwa telah melanggar perlembagaan parti pada Perhimpunan Agung PAU 2022 yang baru. Yang baru-baru selesai ini. Demikian kata ahli UMNO iaitu Muhammad Aizat Fikri Muhammad Nasir berkata, perkara itu berlaku apabila usul tambahan agar jawatan untuk presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan dan diperkenalkan semasa ucapan pencadang usul ucapan dasar presiden pada persidangan tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut telah melanggar peraturan 10 yang mana menyatakan sebarang usul perlulah disampaikan dalam tempoh 14 hari. Katanya, tetapi tiada notis yang dihantar kepada perwakilan dalam tempoh tersebut. Demikian katanya menerusi satu sidang akhbar selepas membuat aduan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia atau ROS di sini pada Jumaat yang lalu. Beliau berkata, terdapat klausa di dalam perlembagaan UMNO yang menyebut boleh memasukkan usul pada hari persidangan tetapi dengan bersyarat. Katanya, pertama, Majlis Kerja Tertinggi MKT mestilah menerangkan usul tersebut tetapi perkara ini tidak berlaku. MKT langsung tidak menerangkannya, katanya lagi. Tambahnya, alasan yang kedua ialah usul itu mestilah mempunyai kepentingan awam. Namun ia tidak. Usul tersebut hanya menguntungkan dua orang sahaja, katanya lagi. Muhammad Aizat Fikri berkata, usul tambahan itu telah dikemukakan oleh UMNO bahagian Rembau iaitu Muhammad Syukri Samsudin itu sebenarnya tidak membawa suara akar umbi di dalam parti. Tambahnya, akar umbi tidak pernah merestui perkara ini. Jadi kita kena kembali kepada akar umbi untuk menentukan siapa sepatutnya memimpin parti, katanya. Menjelaskan dua orang yang dikatakan menikmati keuntungan selepas dua usul tersebut diluluskan, beliau berkata, dua orang tersebut adalah mereka yang mempunyai kepentingan. Ia adalah presiden dan timbalan presiden. Perkara ini bukan atas nama individu tetapi jawatan, katanya lagi. Ditanya mengenai risiko yang bakal dikenakan parti terhadap mereka, Muhammad Aizat Fikri yang juga ahli UMNO Kuala Nerus berkata, ia terpulang kepada pucuk pimpinan. Kita berjuang untuk perkara yang benar. Kami hanyalah ahli UMNO yang tiada jawatan dalam parti, katanya. Sementara itu, ahli UMNO Seremban Muhammad Fikri Firdaus berkata, terdapat elemen kemandulan demokrasi UMNO pada usul tambahan tersebut. Katanya, apabila ada usaha sebegini, kaji balik daripada kuota terus kepada 160,000 perwakilan. Ia bersifat progresif. Jadi sekurang-kurangnya, ia perlu dibawa ke 191 bahagian. Itu adalah salah satu rasional kenapa kami bawa ke ROS bagi memeriksa jika ada pertikaian terhadap usul berkenaan, katanya. Dalam pada itu, mereka turut mengajak ahli UMNO yang lain untuk membuat aduan kepada ROS. Katanya, kita ahli UMNO yang punya suara. Kepada ahli di luar sana yang mana rasa takut, segan, tak payah segan. Kerana ini suara kita. Kami pula dahulu, katanya.
pada 14 Januari yang lalu, UMNO telah meluluskan usul tambahan supaya jawatan presiden yang kini disandang oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan timbalannya Datuk Seri Muhammad Hassan tidak dipertandingkan pada pilihan raya, pada pilihan parti, pemilihan parti akan datang. Usul tambahan itu dikemukakan Muhammad Syukri diluluskan melalui undian suara sebelum sesi penggulungan pembahasan dimulakan. Kelulusan pengundian usul itu yang dilakukan secara tertutup di Dewan Merdeka yang diumumkan Pengerusi Tetap UMNO Tan Sri Badruddin Amiruddin selaras pasal 30 Perlembagaan UMNO dan perkara 10 Peraturan Persidangan. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.